بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله في حديث قدسي: أنا عند المنكسرات قلوبهم من أجلي. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik, dengan anugerah kebaikan dan ketaatan yang Allah kurniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan kurniaan, kebaikan dan ketaatan yang Allah berikan kepada kita dikekalkan sehingga akhir hayat kita. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu dalam hidup bagaimana saat pengakhirannya. Tak ada seorang pun tahu bagaimana saat pengakhirannya, tak ada seorang. Sebab itu Nabi pesan dekat kita tentang satu doa: ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang pegang ruh kita, yang pegang jiwa kita, yang pegang takdir kita, Allah. Nabi minta kita berdoa sabit qalbi, tetapkan hati kita, ala dinika, atas agama dia. Biar kita balik besok andas sakaratil maut dalam agama Allah yang selalu kita berdoa husnul khatimah. Wa ala ta'atik, dan istiqamah di dalam perbuat ketaatan kepada Allah. Sebab yang memegang hati kita, yang memegang qalbun kita, yang memegang hidup kita, yang memegang ruh kita, Allah. Tak ada seorang pun dalam alam ni, alam dunia ni, tak ada satu orang makhluk pun yang boleh membuat takdir dia sendiri. Tak boleh. Perancangan kita di dalam hidup kita adalah satu pengharapan dan doa. Perancangan Allah satu kepastian. Sebab itu kita sebagai hamba Allah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan cahaya di dalam hati seseorang untuk dia sedar dan dia gemar kepada akhirat, kepada agama,
selagi hati dia ni tidak mati, selagi hati dia ni masih hidup dengan asma Allah. Selagi hati dia ni hidup dengan asma Allah, maksudnya hati dia ingat Allah, maka hati dia akan sentiasa melihat kepada akhirat itu sendiri. Saya sampai di masjid ni petang tadi, saya terus dikubur tuan-tuan. Saya pergi ziarah kubur. 8 tahun dulu saya mai masjid tuan-tuan, saya tak masuk tanah perkuburan. Saya duduk tepi. Mai 8 tahun pula selepas itu. Ni after and before. Saya masuk dalam, saya tengok. Banyak yang saya belajar daripada saya masuk dari tanah perkuburan di masjid tuan-tuan. Antara yang saya belajar yang tidak ada di tempat lain. Tanah perkuburan sini yang saya dapat maklumat daripada setiausaha masjid, ada perkuburan keluarga. Yang saya belajar apa tuan-tuan? Dalam dunia ni lagi, kita tak mau pisah dengan keluarga kita. Apalagi esok di akhirat. Besok di dalam syurga, kalau kita masuk syurga, kita tengok mak kita tak ada, pak kita tak ada, adik beradik kita tak ada, kak abang kita tak ada. Kita akan cari, kita akan tanya. Dalam dunia lagi kita mau, kalau kita mati, kebumikan jasad kita sebelah adik beradik kita. Sebenarnya apa yang disebut oleh Nabi SAW, awal akhirat itu kubur. Itulah awal akhirat. Akhir dunia, awal akhirat kubur. Kalau kita mau yang ni jasad kita ada dengan adik-beradik kita, kalau kita mau adik-beradik kita, mak pak kita berada di dalam tempat yang sama besok di akhirat, maka kita ikut apa yang Allah kata dalam Quran. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah kata pada hari itu. Hari mana? Hari akhirat. Dalam dunia ni kita tak akan nampak akhirat sebab dia ghaib. Kita wajib percaya tapi tak nampak. Macam iman, iman ni tak nampak. Dia duduk dalam hati. Tapi cahaya iman nampak. Sebab itu Allah sebut tentang akhirat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buat ibadat. Umur ni Allah bagi untuk kita, dia modal. Umur ni modal. Masa kita muda dulu, modal yang Allah bagi kita bankrupt. Pasal apa bankrupt? Sebab kita tak pakai modal ni untuk wa'bud ni tadi, buat ibadat. Kita sibuk dengan urusan dunia yang kita nak tinggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Ibadat sungguh-sungguh, jadi hamba Allah sungguh-sungguh, sehingga sampai waktu yakin, kata Allah. Mana waktu yakin? Tu di sebelah kita, kubur. Sampai sana baru kita yakin.
permulaan yang kita nampak akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ketika roh melalui dua mata kita, Nabi kata, sebab itu ketika kita sakaratul maut, kita akan ikut roh kita, kita akan pandang ke atas. Ketika roh kita nak keluar daripada ubun-ubun, ghalibnya kita tengok orang dia ikut roh. Ketika dia pandang, dia mengikut roh dia tadi, mana roh nak pergi. Masa itu ditasawurkan tempat kita sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Masa itu Allah tunjukkan semua suratan amalan kita yang baik, suratan amalan kita yang jahat. Masa itu. Masa itulah yang kita baru yakin akhirat ni ada. Masa itu juga kita rasa kerugian yang amat besar. Pasal apalah masa hidup ni aku tak mau ibadat sungguh-sungguh. Pasal apalah masa hidup ni aku tak mau sembahyang sunat maghrib. Pasal apalah masa hidup ni aku tak mau sedekah sungguh-sungguh. Pasal apalah masa hidup ni aku tak mau baca Quran banyak. Pasal apa? Masa tu tak ada pasal apa kan. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffati saqu bisaq. Masa tu. Dan masa tu kita tak boleh patah balik. Ni yang Allah sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Kita habaq dengan Allah. Ya Allah, boleh tak tangguhkan kematian aku? Sebab aku nampak akhirat. Ila ajalin qarib. Tak kala sampai ajal kita. Fa'asaddaqa wa'aku minas salihin. Aku nak buat baik, ya Allah. Masa aku tak pakai. Sebab masa ni tak boleh patah balik. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita selalu berkisahkan pada badan kita. Macam mana nak bagi kemah badan. Kalau badan kita sakit, semua orang duk takut, seriak. Kencing manis 18, takut. Darah 180, BP kita 180, takut. P200, takut kita. Tapi hati kita ni sakit bertahun. Dengki bertahun. Buruk sangka dengan orang bertahun. Bergaduh adik-beradik bertahun. Sombong bertahun. Kita tak seriam. Pasal apa? Pasal tak nampak. Kita benci orang lain. Dalam hidup kita, keluarga kita, kita tak pernah seriau, tak pernah takut. Benda-benda ni yang boleh menghilangkan semayang kita, puasa kita, sedekah kita, puasa Senin Khamis kita, umrah kita, haji kita, habis, kata Nabi. Habis. Kita tak boleh jadi orang baik. Macam badan kita, kita tak boleh jadi sihat sebab penyakit banyak. Sebab itu kata ulama, malam ni saya pandu kitab Adab Sulukul Murid. Ulama cakap apa? Ulama kata, kitab ni daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Apa kata musannif? Musannif kata, wal qalbu a'azzu 'ala al-mu'minin min jismihi. Hati ni
satu perkara yang kemuliaan. A'azzu ni kemuliaan pada orang mukmin. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia tak kisah pasal badan dia, tapi dia kisah pasal hati dia. Tuan-tuan kalau tengok Bilal bin Rabah, orang dia tak handsome, orang dia tak kacau, kulit dia gelap gelemak, tapi tapak kaki dia duduk di syurga. Nabi dengar masa Isra Mi'raj. Sebab apa? Hati dia. Masa dia kena seksa dengan Abu Lahab, dia tak tukar, dia tetap kata ahadun, 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 ahadun. Dia percaya. Nabi kata, Bilal, jom pi Madinah. Dia tak kata apa. Kita banyak yang Nabi kata kita lawan. Nabi kata jangan berkelahi dengan orang. Kita duk berkelahi. Nabi kata jangan buruk sangka dengan orang. Kita duk buruk sangka lagi. Nabi kata buat baik dengan orang. Kita duk buat jahat lagi. Sebab itu Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, tapak kaki duduk dalam syurga orang. Walaupun Bilal bin Rabah masih hidup dalam dunia, dia tak jadi muazzin lagi. Hati Bilal bin Rabah ni cukup bersih, cukup baik. Sebab apa? Sebab kata ulama, kata musannif dalam kitab Adab Sulukul Murid ni, dia kata wal qalbu a'zu 'alal mu'min min jismihi. Lalu apa kata dia? Barra'su malil murid hifzu qalbihi wa imaratihi. Bahkan dia kata hati ni modal. Hati ni modal kita. Dia suruh makmurkan hati. Hati ni modal. Jasad ni kalau dia sakit, mati, habis. Kencing manis pun hilang, darah tinggi pun hilang, sakit jantung hilang, gout hilang. Nabi bengkak kaki, dia semayang. Kita bengkak kaki, makan siput banyak. Masa Nabi semayang bengkak kaki tuan-tuan, Siti Aisyah kata kat Nabi, Siti Aisyah ni tengok Nabi kesian. Siti Aisyah kata kat Nabi, sudah lah, cukup-cukup lah, kaki hang bengkak lah. Ya Rasulullah, engkau kan orang pertama masuk syurga, dosa pun tak ada. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, kan tak mau kan tengok aku ni jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang tu tak orang Nabi tuan-tuan. Nabi kata, aku belum rasa cukup lagi bersyukur kepada Allah. Insan yang pertama masuk syurga, orang lain tak boleh masuk sebelum Nabi masuk. Orang lain tak boleh masuk syurga, Nabi-Nabi lain tak boleh masuk syurga sebelum Nabi Muhammad masuk. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakur. Apakah engkau tak mau aku ni jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Yang ni tara Nabi. Insan yang pertama masuk syurga. Kita, yang kita tak tahu kita ni boleh masuk ke dalam. Berkelahi tak berhenti lagi. Sombong tak berhenti lagi. Kata ke orang tak berhenti lagi.
Maki orang, tak berhenti lagi. Ada orang tanya saya, "Ustaz, maki orang ni apa cerita?" Kita berdosa. Kita bawa kereta maki orang. Saya nak tanya tuan-tuan, bawa motor maki orang. Kita nak cari mana orang yang kita maki? Nak cari mana? Nak minta maaf ke dia? Dosa kita tinggal semayang, kita bertaubat, tu dosa kita dengan Allah. Dosa kita tinggal puasa, kita bertaubat, qada puasa, dosa kita dengan Allah. Dosa kita maki orang, dan orang ni kita tak jumpa nak minta maaf, cari tanggungan. Antara dosa yang tertangguh, kata ulama, apa dia? Allah tak ampunkan dosa tangguh dulu, iaitu dosa kita dengan orang. Nak cari mana orang yang pernah kita maki dulu, yang duduk dalam kereta kita duduk maki dia? Mana nak cari? Mana nak minta ampun? Mana kita nak minta maaf dengan dia? Tak kala itu kita tak boleh nak masuk syurga, sebab mereka ni akan dakwa kita besok di padang mahsyar. Sebab zaman itu satu zaman yang semua orang nak lepaskan diri dia. Semua orang. Mana peluang dia yang dia boleh masuk syurga, dia akan cari peluang. Masa itu tuan-tuan, masa di padang mahsyar, masa semua orang cari salah kita. Semua orang mencari salah kita. Sebab itu dalam dunia ni Allah tak bagi cari salah orang. Sebab masa dia tak sampai. Dalam dunia ni siapa duk cari salah orang haram. Siapa duk degil juga, duk pencari salah orang, duk gali salah orang, duk buka salah orang, seluruh ibadat dia habis. Daripada mula akil balik dulu, tak ada, kosong, habis, tak ada apa. Kalau dalam hidup kita, kita cerita seorang mujur Allah tuan. Kalau umur kita 70 tahun, kita duk cerita salah orang 1000 orang, apa yang duk ada lagi pada suratan amalan kita? Apa yang kita boleh bangga nak bawa pergi jumpa Allah, tunjukkan dengan Allah? Sebab itu dalam dunia ni Nabi larang, Allah larang. Sebab apa? Sebab sampai satu masa besok, semua orang duk cerita salah kita, semua orang duk cari salah kita. Sebab apa? Sebab semua orang nak masuk ke dalam syurga, tak ada satu orang pun yang mau masuk neraka. Pergi cari salah. Apa salah dia? Cari semua. Oh, kawan ni ada hutang kat aku RM1. Dia lupa dah, dia tak mau bayar. Kawan ni ada hutang kat aku, dia mati dah, waris dia tak mau bayar pula. Ketika itu semua orang tarik kita. Orang yang pernah kita hutang ni tadi, di sana semua tarik kita. Maka di sana tadi nak bayar dengan duit, tak ada duit dah di akhirat. Maka dibayar dengan amal soleh kita. Amal soleh pula tak ada. Kita semayang sunat pun tak mau, baca Quran pun tak mau, bangun malam pun tak mau, selawat pun tak mau, istighfar pun tak mau. Saya istighfar ustaz, syari seratih. Yang tu tara Nabi tuan-tuan. Nabi Muhammad kata, aku beristighfar satu hari satu malam 100 kali. Yang tu tara Nabi. Kita dosa bukan sehari tuan-tuan, dosa puluh tahun. Kita dosa puluhan tahun. Puluhan tahun, bukan sehari tuan-tuan.
Sampailah kita masih tak mampu nak tinggalkan dosa lagi. Sebab itu, apa yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini, dia kata apa? Saya ambil ringkasan. Dia kata, wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhirah. Hati ini kalau kita biar dia lenyap, maka akhirat kita lenyap. Hati ini kalau mati, dia takkan nampak akhirat. Hati ini kalau hilang, dia takkan nampak akhirat. Dia takkan nampak kubur, walaupun kubur itu duduk di tepi dia, duduk di depan dia. Tuan-tuan, besok kalau kita duduk sama dengan mereka, siapa yang boleh tengok kita? Siapa yang boleh tengok kita? Dia bukan hari-hari meriah, tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut dekat kita, la taj'alu buyutakum kal qabri, jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur, sunyi, sepi. Nabi pesan itu. Dia kubur tak ada siapa pun. Nak tunggu, ada orang, tunggu orang meninggal. Ada orang yang meninggal dunia, waktu tu ramai orang. Bila tak ada orang meninggal dunia, ketika itu sunyi, senyap, tak ada siapa peduli kat dia. Begitulah keadaan kita. Masa hidup ni kita ada kawan. Kita ada kawan sembang. Kita ada kawan duk cerita. Yang tu, yang ni, cerita yang tak habis daripada muda sampai kita tua. Kita duk pusing circle yang sama, cerita yang sama. Cerita tu yang kita duk pusing, tuan-tuan. Tak ada cerita lain. Sampai masa, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kita piduk sana. Masa tu semua orang biarkan kita. Semua orang tak pedulikan kita. Kalau kita boleh dengar apa yang mereka katakan dekat kita, Nabi kata, nescaya orang yang duduk di muka bumi ni pingsan dan ada yang mati, kata Nabi. Tapi kita tak dengar. Tak boleh dengar, tuan-tuan. Dan satu fitnah, satu ujian atas kita sebab tak boleh dengar. Hang yakin tak? Yang satu masa, orang akan bawa kita semua piduk dengan mereka. Allah sebut siap-siap dalam Al-Quran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila akhir al-ayat. Allah kata apa? Celaka lah orang yang masa hidup dia, dia tak sibuk pun pasal akhirat dia. Dia masih sibuk dengan kehidupan dia. Tahu-tahu orang bawa jasad dia ke liang lahat. Ayat last sekali. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua yang Allah bagi kat kita, Allah akan tanya satu 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 tanya. Allah tanya dalam hadis yang sahih, Allah sebut, Nabi sebut apa dia? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam selagi ditanya dengan empat perkara. Pertama, ditanya pasal apa? Ilmu. Hang tahu baca ah? Hang buat tak? Hang tahu semayang wajib? Hang buat tak semayang? Alhamdulillah saya semayang. Hang tahu mengumpat tu haram? Hang tinggal tak? Hang tahu sombong ni tak boleh? Hang tinggal tak? Hang tahu maki orang ni haram? Hang tinggal tak? Hang tahu riak ni haram? Hang tinggal tak? Hang tahu cerita benda baik ke orang ni haram? Hang sengat? Hang tahu? Tuan-tuan, kata Nabi,
Hadis ini berkenaan Quran. Nabi kata apa? Al-Quran hujjatul lak wa alayka. Quran ini boleh jadi syafaat atau jadi laknat atas orang yang punya Quran. Begitu juga ilmu. Itu kata ulama, ilmu ni dia kata, jika kamu tidak amalkan, seumpama orang yang mencari kayu api dalam hutan, dia duk himpun kayu api banyak-banyak. Bila dah banyak, dia tak boleh nak pikul buat balik. Maka kata Ibn Al-Qayyum Al-Jawzi, dia kata apa? Antara perkara yang sia-sia ialah orang yang ada ilmu yang dia tak amalkan. Lalu Nabi kata, al-ilmu ada dua, ilman dua. Ilmu pada mulut, ilmu pada hati dia. Ilmu pada hati, kata Nabi apa dia? Maka ilmu itu diamalkan dia. Lalu ilmu ini menjadi syafaat atas dia besok di akhirat. Ni jaga tuan-tuan. Kita ni tak boleh jadi baik lagi dengan ilmu yang duk ada kat kita. Bila ilmu ni tak boleh buat kita jadi baik, tidak boleh menjadi alat untuk kita jadi orang baik, maka ilmu ni sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, Nabi minta lindung empat benda. Pertama, Nabi kata apa? Aku berlindung dengan Allah min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita duk pulun mengaji, tapi ilmu yang ada kat kita menjadi laknat atas kita. Kita mengaji tauhid, kita tak boleh mentauhidkan Allah. Kita mengaji fiqh, kita tak boleh menyempurnakan syariat. Kita mengaji tasawuf, kita tak boleh bawa hati kita kepada hati yang baik. Nabi kata pada aku berlindung dengan Allah min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak beri manfaat. Kenapa? Ilmu yang tidak memberi manfaat atas orang yang punya ilmu, maka ilmu ni tadi menjadi laknat atas dia, akan dakwah dia besok di akhir. Kedua, Nabi minta apa? Min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tak pernah khusyuk. Nabi kata, ulama kata khusyuk ni gemar. Hati yang tak suka dengan akhirat, hati yang tak suka dengan agama, hati yang tak suka dengan zikrullah. Itu guru saya kata apa? Kalau hang nak tahu hubungan hang dengan Allah, pi ibadat. Bawa diri kepada ibadat. Hang rasa apa? Kita zikir tengok, rasa apa? Kita baca Quran tengok, cemuh ya? Kita baca kalam Allah, cemuh ya? Kita duduk dalam rumah Allah, cemuh ya? Kita boleh duduk di kedai makan 3 jam sembang dengan kawan, tak ada rasa apa. Ish kata, tak sangka 3 jam sat. Kita duduk dalam rumah Allah, kita rasa apa? Kita rasa cemuh ya? Ketika kita rasa cemuh, maka itulah tempat kita pada sisi Allah. Yang kita tak suka dengan Allah, kita tak suka duduk dengan Allah, dalam kitab tasawuf dipanggil ma'iyah, bersama-sama, rasa bersama. Kita baca Quran, kita tak boleh baca Quran satu muka, tapi kita boleh baca grup WhatsApp kita sampai 30 grup. Entah, dia tak boleh bunyi tit-tit saja terus buka. Tangan dekat capai telefon, tit-tit. Dia kata, siapa ada mesej ni? Pasti apa? Tidak ada hubungan kita dengan Tuhan. Pasti apa? Rupa dia, hati kita ni dah tak boleh pakai. Ketiga, Nabi minta doa apa? Daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Nafsu kita tak pernah kenyang dengan kehidupan ni. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nak selamat, cari nafsu yang tenang, duduklah rumah Allah tenang, baca Quran tenang, tak buat maksiat tenang. Kita tak buat maksiat gelisah, tak kata kat orang gelisah, tak tengok maksiat gelisah, tak boleh pergi tempat maksiat gelisah, tak boleh tak buruk sangka dengan orang gelisah. Sebab apa? Sebab nafsu kita, nafsu ammarah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, nafsu yang jahat. Kita dok rasa kita baik. Sebab apa? Sebab kita nampak benda baik yang kita buat. Cuba kita kalih tengok pandangan kita, benda jahat yang kita masih tak boleh tinggal. Baru kita tahu yang aku ni belum baik lagi. Sebab apa? Sebab benda jahat yang kita masih duk buat ni, dia hapuskan semua kebaikan yang ada pada dalam suratan amal kita. Yang ni yang kita takut. Kita balik-balik kita tercengang. Ya Allah, mana amalan aku? Mana semayang aku? Mana puasa aku? Allah kata, mana ada tak? Semua amalan yang bagi ke orang, han berdengki ke orang, han duk asat ke orang. Benda yang han dengki, han duk asat ni semua benda han nak tinggal. Tak ada satu pun bawa. Asat pasal tanah, tanah nak tinggal. Asat pasal kereta, kereta nak tinggal. Asat pasal rumah, rumah nak tinggal. Kita tak sedar yang mana syaitan ini dia usaha sungguh-sungguh jangan kita ni bawa satu benda pun nak balik jumpa Allah. Kita pun mati tuan-tuan. Mati-mati kita tanya, mana amalan aku? Tak ada, kata malaikat. Satu pun tak ada. Masa tu kita teriak. Ni Allah ajar kita. Tiap-tiap pagi Jumaat. Ni surah sejadah kan. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Kita lupa dosa kita. Kita dok tengok baik kita, semayang kita, puasa kita. Kita tak tengok dosa kita. Ada antara kita yang masih putus silaturahim, sampailah kita tak boleh hubung silaturahim. Padahal Nabi kata, siapa yang putus silaturahim, dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah. 3 hari cukup dalam hadis tu. Orang putus silaturahim 3 hari tanya. Tak mau lama, jangan 3 tahun, jangan 30 tahun. 3 hari saja. Maka kata Nabi, terangkat rahmat atas hidup dia. Tak ada rahmat lah. Dalam hadis Qudsi disebut, rahim itu daripada sifat aku, kata Allah. Siapa yang memutuskan rahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku. Tuan-tuan, kita sanggup tak menghubungkan rahim dengan adik-beradik kita, dengan saudara kita, sabit dunia yang kita nak tinggalkan. Walaupun Allah kata kat kita dalam hadis Qudsi, hang telah putuskan hubungan hang dengan aku. Kita kata apa? Putih-putih pergi lah. Kita berani dengan Allah sampai tarawih tu, berani tuan tak? Kita sanggup kita, kita lawan Allah walaupun secara tidak terang, tetapi kita telah mengisytiharkan lawan Allah Ta'ala. Yang ni kita tak sedar. Allah dunia ni tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa berlaku kat Palestin. Saya nak beritahu, yang tu tanda akhir zaman. Saya tak mau cerita hukum lah. Saya mau orang balik semua pada Allah sebelum terlambat.
Ada orang kata kat saya, "Ustaz, besok kalau Imam Mahdi, ya apa? Zahir. Ada tanda, Ustaz." Tanda dia, ada satu tentera besok akan tenggelam di Muzdalifah. Saya nak nampak tuan-tuan, kita nak tahu cerita tu dari mana. Masa tu berlakunya EMP, electromagnetic pulse. Internet tak ada, semua tak ada. Tuan-tuan, saya nak nampak ni, sebelum berlakunya EMP, belajar-belajar lepaskan internet ni. Ketika internet ni tak ada, orang jadi gila. Perasan tak? Kita satu hari tak ada internet, macam orang gila. Pergi cari, oh, tempat mana ada internet tu. Betul tak? Kalau satu dunia tak ada tu. Belajar tuan-tuan dekatkan dengan Tuhan. Belajar ambil Quran. Di rumah telefon duk tepi dulu. Jangan duk pegang sangat. Belajar untuk hidupkan hati dengan zikrullah. Belajar untuk hidupkan hati dengan selawat. Sebab apa? Kita tak mau jadi gila macam semua orang lain. Ketika internet ni semua tak ada, masa tu duit dalam bank pun tak boleh pakai. Tuan-tuan nak buat transaksi macam mana? Lah tak apalah, ambil telefon, transfer, transfer, transfer. Internet tak ada, nak transfer apa? Api tak ada, nak transfer apa? Kalau nak transfer, transfer lah. Masa duk ada internet ni, kita kedekut piang, tuan-tuan. Duk peluklah dunia ni, tak mau lepas dah. Umur kita 70 lah, tuan-tuan. Saya pun masuk 60 lah. Dekatlah nak masuk 60. Kalau kita nak masuk 60 tahun, duk peluk dunia lagi, tuan-tuan, mati besok bolehkah kita nak tinggalkan dunia? Betul Imam Ghazali kata, sakit mati ni, dia kata, sebab kita tak mau lepas dunia. Kita duk merontak. Aku tak mau balik. Aku tak mau balik. Aku tak mau balik. Aku sayang kat rumah aku. Aku sayang kat kereta aku. Aku sayang kat duit aku. Malaikat duk rentak. Sakit tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata, sakitnya mati sebanyak mana sayangnya kita dengan dunia ni. Jadi sebelum kita balik jumpa Allah, belajar-belajar lepaskan dunia. Kita tak mau lepas dunia, tuan-tuan. Sampai dalam semayang pun kita duk fikir pasal dunia lagi. Kita tak mau lepas dunia. Tak mau lepas. Duduk perlu saya. Baik, tuan-tuan. Apa kata musannif? Wa 'ala al-murid ay yajtahida fi hifz qalbihi. Orang yang nak pergi dekat Allah, orang yang nak berjalan kepada Allah, dia kena sungguh-sungguh jaga hati dia. Dari apa? Min wasawisi. Daripada segala tipu daya. Siapa yang tipu kita? Dalam kitab Minhajul Abidin disebut apa yang tipu kita? Empat benda ni: dunia, manusia, nafsu, syaitan. Ni empat ni selalu tipu kita. Dunia sampai lah tipu kita. Sampai lah kita duk sibuk dengan urusan dunia, sampai lah. Dulu kita kata, kalau aku dah pencin dah apa, boleh lah. Tak ada. Kena tipu. Sebab apa? Sebab Allah kata macam tu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni satu benda yang selalu tipu kita. Dia memang tipu kita.
Dan jarang orang yang tidak berjaya ditipu dengan dunia ini. Sampailah tuan-tuan, akal kita tak pernah berhenti fikir duit. Sampailah. Macam mana nak cari duit, macam mana nak tambah duit. Dia kan. Sampailah. Bila akal kita fikir macam mana guna semayang malam. Sampailah kita gagal semayang malam walaupun Allah perintahkan kita fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tiap-tiap minggu diingatkan dalam surah sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ila akhir ayat. Kita tak berjaya. Tak berjaya sebab hati kita ni sakit. Kemudian apa kata musannif, wal afati wal khawatiri radiyah, daripada segala penyakit jaga. Penyakit-penyakit hati iaitu sifat mazmumah, kita usaha dibuang. Usaha bagi bersih. Segala lintasan-lintasan yang menyesatkan kita. Kita nak buat baik, ada saja. Malam ni saya seru tuan-tuan. Nabi kata apa? Siapa yang semayang ba'diyah isyak 4 rakaat? Satu salam ke dua salam? Menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Berjaya tak? Kita tegakkan semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Kita kata, kita percaya kubur duduk sebelah. Besok kalau aku balik, aku tak bawa kereta aku. Aku balik, aku tak bawa rumah aku. Aku balik, aku tak bawa duit aku. Yang aku bawa balik adalah amal soleh. Saya tak tahu hari ini Allah hidupkan saya. Tapi saya tahu hari ini saya hidup. Begitu juga, saya tak tahu besok ni saya hidup atau Allah matikan kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata, umat aku akhir zaman, dia akan duduk satu zaman, mati dalam keadaan mengejut. Tuan-tuan, perasan tak? Loh. Angka kematian meningkat. Daripada 10 tahun yang lalu. Angka kematian ni meningkat. Ada satu masjid yang saya pi tuan-tuan. Setiap usaha masjid tu beritahu kat saya, ustaz, dalam bulan kata, ni yang saya pergi lama lah, dia kata masjid kami, dia kata dalam bulan yang saya pergi kuliah tu antara angka kematian yang tertinggi dalam satu bulan, Korea ni meninggal 23 orang. Sat-sat seorang meninggal, sat besok meninggal, selang dua hari meninggal lagi. Tuan-tuan, Nabi sebut lah benda ni. Esok kita ada ke tak ada? Tak tahu. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Kalau saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu apa yang Nabi tawarkan kat kita, yang tak ditawarkan kepada umat yang sebelum ini. Malam ni kita rebut. Nabi kata, siapa yang salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang sunat salat pada malam Lailatul Qadar. Saya percaya tak? Nabi kata. Tuan-tuan percaya tak? Nabi kata. Kalau saya percaya dan tuan-tuan percaya, kita takkan tinggalkan apa yang Nabi tawar kat kita. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga. Tu eh. Jadi kita ukur iman kita malam ni. Aku percaya tak? Aku mau ambil tak? Aku mau ikut tak apa yang Nabi kata? Kalau Nabi kata, jangan buruk sangka dengan orang, aku lawan. Nabi kata, jangan putih silaturahim, aku lawan. Nabi kata, orang yang semayang sunat ba'diyah isyak menyamai dengan 83 tahun. Sama macam ibadat pada malam Lailatul Qadar, aku lawan juga. Bolehkah kita ni duduk dalam syurga Allah? Yang tu ya? Apa kata musannif nak berhenti ni?
وليقم على باب قلبي حاجبا. يعني شو تبي هذا لما بينك ده من المراقبة يمنعها من الدخول إليه فإنها إن دخلته أفسدته. apa kata dia? Maka kata musannif dia kata wal yuqim mana dirikan buat ala babi qalbihi dekat hati kita ni hajiban satu benteng. Daripada apa? Daripada benteng ni supaya kita selamat daripada wasawisi wal afati wal khawatiri radiyah ni tadi. Segala anak tipu kita, penyakit-penyakit yang ni, eh, kita kena buat satu benteng. Apa kata ulama? Apa benteng tu? Apa hajiban tu? Kalau kita tak ada hajiban ini tadi, kita ni rosak. Tapi kalau kita ada benteng ini, maka benda-benda ni tadi, hak yang nak tipu kita, apa semua tadi, maka dia terhalang yang yamna'uha tadi minad dukhul ilaihi. Dia terhalang daripada masuk dalam hati kita. Sebab selamat kita ada benteng. Apa benteng dia? Yang pertama, takwa. Saya tak kupas takwa. Yang kedua, saya ni tak boleh kalau masa dia kelang kabut, yang mana tak boleh. Jadi macam orang anxiety ya. Yang kedua, ilmu. Kena mengaji tuan-tuan. Mengaji jangan pilih guru tuan-tuan. Unzur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Ni kalam ulama. Syair. Unzur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Tengok apa dia kata. Jangan tengok apa, jangan tengok orang yang cakap. Tuan-tuan kalau tengok saya, tuan-tuan takkan dengar kata saya sebab saya orang bodoh. Apa orang ni, dia ni bukan ada ilmu. Betul tuan-tuan, saya bukan, saya tak pandai. Saya mengaji tak sampai universiti. Ada lah. Duduk di Mekah sat, tapi lain lah. Duduk di Mekah sat, eh, tapi lena nak buat apa tuan-tuan? Kan, orang kata ustaz ngaji sampai duduk di Mekah ni tak? Saya kata jangan duduk kira Mekah. Kalau nak kira Mekah, unta lama lagi daripada saya duduk sana. Dia tujuh keturunan duduk sana. Lain sekali orang sembelih dia, lain sekali orang duduk tunggang dia. Manfaat dia apa? Tangkap gambar tentu kan. Jangan duk kisah pasal lama. Duk tu buat apa? Ha, saya tak ada. Duk tu saya lena. Jadi tak ada apa pakai. Mengaji. Mengaji ni sampai ilmu ni jadi manfaat dekat kita. Jangan jadi mudarat dekat kita. Sebab itu kata Imam Ghazali, nak tahu ilmu ni manfaat tak manfaat, kelama kita mengaji, kita jadi orang baik. Kita kena jadi baik. Makin lama kita mengaji, makin kita jadi orang salih. Kita boleh berubah. Kalau dulu kita pemarah, kita dah boleh berubah jadi orang yang sabar. Kita kena berubah. Kita tak nampak kita berubah, tapi orang yang hampir dengan kita nampak kita berubah. Kalau dulu kita kedekut piang, makin kita mengaji, kita suka sedekah. Ada orang tanya dengan saya, ustaz, saya dah tua, masa zaman muda dulu saya lepas pandang lah nak buat apa. Dia tanya, abang ada duit kan? Ada tak banyak ustaz? Sikit. Semua orang tak banyak duit. Saya kata, duit yang sikit ni pi jumpa pengurusi, jumpa bendahari masjid, tuan, yang ni 300 ni bahagian saya, bayar duit pi. Sebulan orang guna masjid kita, orang mengaji, orang semayang, orang duk buat apa program dalam masjid ni, terangnya masjid kita ni tadi, sabit duit kita, kita dapat. Nabi kata apa? Siapa yang tunjukkan orang yang kepada kebaikan, mandalla ala khairin kafa'ilihi.
Selagi ada ruang buat baik, kita rebut tuan-tuan. Weh, DAP banyak dah. Tuan, bila layak orang bayar lagi? Bila layak orang tak bayar lagi? Bagi saya bayar. Sebanyak mana orang ambil wuduk dengan ayat masjid ni tadi, sebanyak mana orang ambil manfaat kebaikan dengan ayat masjid, kita dapat. Tuan-tuan, kita mengaku kita sembahyang malam. Kita ada duit sikit. Guna harta kita. Orang nampak kita berubah. Kita tak perasan kita berubah. Tapi semua orang lain nampak kita berubah. Maka ilmu kita mula manfaat. Kemudian, macam mana hijab yang kita nak bina, benteng yang kita nak bina, takarruf kepada Allah. Kui dekat dengan Tuhan. Jangan jauh. Semakin kita hampir dengan Allah, dekat. Macam mana nak dekat dengan Tuhan? Mai tempat yang boleh jadi kita dekat dengan Allah. Majlis ilmu. Kita tak kuat tuan-tuan. Kena duduk ramai-ramai macam ni baru kuat. Yang terakhir, kena mujahadah sungguh-sungguh. Kita kena mujahadah. Ya? Lawan hawa nafsu kita. Kata Sayyidina Ali, sebagai penutup kuliah saya. Sinali sebut, dia kata, apa takwa tu? Takwa, merasa takut dan gerun kepada Allah. Satu. Ini takwa. Kedua, beramal apa yang terkandung dalam Quran. Ini kata Sinali, yang ni takwa. Ketiga, qana'ah dengan sedikit. Bila dia dapat benda yang sedikit dekat dia, hati dia rasa cukup. Dia tak tamak. Dia tak mau ambil hak orang lain. Tiap-tiap masjid saya habak benda-benda ni. Benda ni sampailah kita tak berjaya. Sat. Yang keempat. Kalau saya sebut benda tu, yang keempat tak dapat. Yang keempat, tanda takwa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, persediaan bagi hari akhir. Qanaah dengan benda sikit, kita boleh tahan hati kita dengan dunia ni. Tiap-tiap masjid saya beritahu tuan-tuan, mana-mana masjid gagal dalam pembahagian daging korban. Kita masih dah ambil bahagian orang lain lagi. Kita kupon ada satu. Kita balas tiga beg. Saya nak tanya tuan-tuan, dua beg lagi haram ke haram? Saja. Ni tuan-tuan jawab dah kan ni? 849 lah. Haram ke haram? Tuan-tuan, berapa tahun kita buat kerja tu? Kalau kita makan daging haram, kita buat balik, kita bagi isteri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang tumbuh daripada badannya, daripada daging yang haram, Nabi kata, fannaru awla bihi. Dan daging itu bukan hak kita, daging itu hak orang lain. Dan tak kala kita ambil hak orang lain. Cara dia macam mana? Kita minta izin. Kita kena minta ampun dengan seluruh ahli Quraisy. Bahawa kita telah ambil hak orang lain. Caranya, kita kena minta halal. Kalau 30 tahun buat kerja tu tuan-tuan, agak-agak semayang kita, Allah terima. Tuan-tuan, orang yang makan makanan yang haram, ibadat dia Allah tak terima. Setahun sekali Ustaz, setahun sekali itu yang buat kita lagu ni. Setahun sekali itu. Saya nak katuk dah. Ustaz ni apa kali kata nak katuk, tak katuk-katuk lagi. Kalau kita gagal dengan daging korban, agak-agak kita berjaya tak masa dajjal tawar kat kita makanan masa kita sedang lapar. Saya nak tanya yang tu kan? Kalau daging korban ni kita gagal,
Dajjal besok dia akan tawarkan makanan kat kita, minuman kat kita, masa kita lapar suruh. Kalau masa raya korban pun kita gagal, agak-agak kita selamat masa Dajjal main. Yang tu saya nak tanya. Kalau tuan-tuan boleh jawab. Mana? Okey. Oh, saya okey sah. Saya daging korban, saya tak berjaya. Dajjal besok saya okey mah. Ni kira sembang, gajah boleh terbang. Nah, tuan-tuan, akhirnya setiap benda yang kita buat semua dalam suratan amalan yang dicatat oleh malaikat. Sebab itu sampailah pasal apa sembahyang kita tak jadi apa, tak khusyuk, tak jadi apa, sebab kita tak boleh tinggalkan makanan yang haram dalam perut kita. Tuan-tuan, jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun, saya minta maaf dengan seluruh jamaah masjid ni, muslimin, muslimat. Akhirnya tuan-tuan tolong doa saya, mudah-mudahan saya dapat mati khusnul khatimah. Ya, isteri saya, anak saya, menantu, cucu saya mai dulu di masjid tuan-tuan ni, rasa saya tak ada cucu lagi kot. Ya. Lah saya mai tuan-tuan, dah ada 16 orang cucu dah. 16 dah. Ni tadi baru anak saya telefon, menantu saya tak ada bersalin dah. So 16 orang. Jadi kalau dulu saya mai 8 tahun dulu, 8 tahun yang baru mai pula, saya rasa kali ketiga tak dan aku, saya mati dah. Nak tunggu 8 tahun lagi tak dah nak. Mati dah kot. Nah. Jadi tuan-tuan tolong doa saya khusnul khatimah. Saya pun rasa takut dah nak hidup lama-lama dalam dunia. Tengok keadaan dunia ni huru-hara. Kita rasa kita tak mampu dah hidup. Kita tak mampu nak menghadapi fitnah akhir zaman. Dan kadang saya seorang-seorang saya menangis. Nah. Ya Allah, mampukah aku adab semua ni? Dan aku tak mampu. Kadang-kadang saya menangis tak mampulah, ya Allah. Ya. Kalau kata dengan jalan kematian itu aku boleh selamatkan iman dan Islam, ya Allah ambil aku lah. Saya selalu cakap macam tu. Ya Allah ambil aku. Kalau jalan tu iman aku selamat, Islam aku selamat, makrifah aku selamat, mahabbah aku selamat, ambil aku ya Allah. Bila-bila masa pun tak. La pun tak apa. Baik. Dekat yang kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Dua di Selangor, satu di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu tu saya tengah duk buat asrama surau dan anak siap dah. Surau tu alhamdulillah dah hampir siap. Dulu tak siap lagi. Dah hampir siap dah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menyumbang untuk surau kami. Hampir dekat 2 juta juga. Ya, dalam masa setahun kami dapat siapkan surau tu seluas 12,000 square feet kaki persegi. Dan asrama ni tuan-tuan tolong doa keluasan dia yang kami bina iaitu 20,000 kaki persegi. Tuan-tuan pun tahu saya buat sekolah bukan untuk komersial. Saya buat sekolah madrasah untuk saya bantu semua orang. Saya tak minta apa-apa duit pun. Duit makan, duit minum, api ayam saya tak minta, hampir dekat 30 tahun dah. Itu yang saya buat. Kenapa ustaz buat macam ni? Sebab saya nak tolong orang. Kenapa ustaz nak tolong orang? Sebab saya nak ini jadi amal saleh saya. Besok kalau saya mati, budak-budak yang pernah belajar ni tadi, mereka jadi orang baik kurang-kurangnya, ya, mereka boleh ingat siapa orang yang pernah ajar mereka, pernah ingat mereka, pernah tunjukkan mereka jalan ke syurga Allah. Yang tu saya. Tu daripada saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami angkatkan dua tangan kami pada malam ni ya Allah. Kami merayu kepada Engkau ya Allah dengan kebesaran Engkau, dengan keagungan Engkau ya Allah, dengan kasih sayang Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami mohon pimpinlah kami ya Allah,
ke jalanmu yang lurus. Pimpinlah isteri dan anak-anak kami ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, tolonglah lembutkan hati-hati kami yang keras ini, ya Allah, agar kami taat kepada perintah Engkau dan perintah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami. Kami minta kepada Engkau, ya Allah, tolonglah jadikan kami orang yang baik. Jadikan isteri dan anak-anak kami orang baik. Jadikan menantu kami orang baik. Jadikan cucu kami orang baik. Jadikan kawan-kawan di sekeliling kami orang baik, ya Allah. Ya Allah, walaupun kami gagal dalam hidup kami, separuh hidup kami, kami telah gagal, ya Allah, untuk menjadi hamba Engkau yang baik. Jadikanlah sisa-sisa hidup kami pada penghujung nyawa kami ini, ya Allah, Kau jadikan kami orang baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon amal salih kami yang kami buat ni tak banyak pun, ya Arhamar Rahimin, yang kami tak boleh banggakan pun untuk kami tunjukkan kepada Engkau, ya Allah. Tapi kami mohon dan kami harap dengan rahmat dan keluasan rahmat Engkau, ya Allah, tolonglah terima amal soleh kami ini, ya Arhamar Rahimin, agar jadi bekal untuk kami balik bertemu dengan Engkau besok, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon kehadrahmu, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami tak mampu untuk masuk syurga Engkau sebab kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak silap, ya Allah. Kami tahu dan kami sedar diri yang kami tak mampu untuk masuk ke dalam jannah Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Tapi kami mohon, ya Allah, tolonglah keluarkan kami daripada neraka Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.